dua warga Indonesia yang positif kasus harian COVID-19 di Indonesia terus mencapai angka yang terpasing. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin bersemangat tu usaha, tu modal usaha. Tapi itu penggadian bumi bisa nak melengkapi tu usaha salonku, dari mutu kolamku, dari mutu perkebunanku di jomai masa pandemi itu temo bersyukur nak tu nampak teh bantuan ya teh, kure semangat.